Minggu pagi, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana mendapat jajujuk atau gelar adat dari masyarakat Komering Sumatera Selatan. Proses pemberian gelar dilaksanakan di Griya Agung, Palembang. Gelar kehormatan bagi sang kepala negara berjuluk Rajo Balak Mangkunagara yang berarti Raja Besar Pemangkunagara. Sementara itu, Ibu Iryana dianugerahkan gelar Ratu Indoman yang bermakna sang ratu yang mengayomi dan tepat berkeluh kesah untuk memberikan perlindungan bagi keluarga. Dalam sambutannya, Presiden kembali meminta semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak terpancing dengan banyaknya provokator yang memecah belah kerukunan di masyarakat. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan melupakan itu. Saya titip, jangan lupakan itu. Ini karena banyak kompor kan, karena dipanas-panasi, dikompor-kompori menjadi panas semuanya. Biarkan masyarakat menggunakan hati nurani dan pendapat masing-masing. Usai acara, bukan hanya Presiden, Ibu Negara pun juga dengan santai melayani permintaan foto dari masyarakat.